mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Dato' Haji Shamsul Kahar bin Haji Muhammad Deli, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pendidikan dan Kesihatan Negeri Sembilan Darul Khusus. Terima kasih diucapkan. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum, salam hormat, salam berutakzim dari kami, Bimala Resort and Convention Center. Saya terus berbukaan persembahan kepada anda semua. Cumalah Bimala Resort and Convention Center Food Presentation. Kamate, kamate. Berikan dukungan anda di sebelah kanan komputer serta telefon. Atau kesempatan pembukaan untuk anda. Jangan terus di Bimalan. Teruskan tepukan anda. Tentang kami berikan tepukan anda sebagai satu pembukaan franchise kita pada hari ini. Berikan pembukaan kepada tiga pahlawan kami di hadapan ini. Memberikan satu penghormatan persembahan kepada tetamu kehormat kita pada hari ini. Kita perlukan tumpukan anda, tuan-tuan puan-puan. Okey, dimohon kepada semua pelajar-pelajar untuk mengambil tempat semula. Inilah tadi persembahan hebat sebagai tanda ucapan selamat datang yang telah dipersembahkan oleh kumpulan Di Apache, Primaland Resort and Convention Center, Port Dickson, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Kita berikan tepukan gemuruh untuk persembahan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum itu, Yang Berhormat Dato' Haji Shamsul Kahar bin Haji Muhammad Deli, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pendidikan dan Kesihatan Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berbahagia, Encik Murali Anak Lelaki Watu Dewan, Wakil Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha, Puan Rosni Binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus, Pengarah-Pengarah Pendidikan Negeri atau Wakil,
Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuan Haji Amir Sharifuddin bin Ahmad, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Pegawai-Pegawai Pendidikan Negeri dan juga Daerah, Pengetua-Pengetua dan juga Guru-Guru Besar Negeri Sembilan, Pegawai-Pegawai Teknikal Kejohanan, Jawatan Kuasa Pelaksana Kejohanan Merentah Desa Peringkat Kebangsaan 2016, Ketua-Ketua Kontijen Negeri, Pengurus-Pengurus Pasukan, para jurulatih dan juga atlet merentas desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2016, tuan-tuan para petamu dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehati sejiwa dan salam sukan untuk semua. Hadirin yang dihormati, majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Dato' Haji Syamsul Kaha bin Haji Muhammad Deli, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pendidikan dan Kesihatan, tetamu-tetamu kehormat serta hadirin sekalian ke majlis perasmian penutupan Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2016. Juga sudah pastinya selamat bertamu kepada semua kontingen ke negeri beradat pepatih, Negeri Sembilan Darul Khusus. Selamat datang ke Port Dickson, bandar pelancongan terkenal Negeri Sembilan. Baiklah sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis yang dianjurkan pada malam ini, dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Abdul Hamid bin Yasin, Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Sesungguhnya kami berhimpun pada malam yang mulia ini dalam majlis penutupan Kejohanan Merentas Desa MSSM Peringkat Kebangsaan 2016 yang disempurnakan sebentar lagi oleh Yang Berhormat Datuk Haji Syamsul Kaha bin Muhammad Deli, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pendidikan dan Kesihatan Negeri Sembilan Darul Khusus. Kami meredah tangan bagi menyatakan kesyukuran di atas segala kurnia-Mu yang tidak ternilai. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini berusaha melaksanakan perintah-Mu, mengamal dan menyampaikan ilmu-Mu yang sangat luas. Bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu, Engkau redailah usaha kami. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Kami memohon kehadrat-Mu agar terus diberikan petunjuk dan pimpinan bagi membangunkan potensi kecemerlangan melalui bidang sukan yang terancang dan berterusan. Dengannya kami dapat menyempurnakan segala amanah, tanggungjawab dan kewajiban yang telah Engkau tentukan. Mudah-mudahan kami sentiasa meraih kejayaan dan kegemilangan dalam pelbagai aspek pencapaian. Allahumma ya wasial ihsan, kurniakanlah jua nikmat kesehatan yang berpanjangan kepada kami, kekuatan mental dan fizikal, ketenangan serta kesejahteraan rohani dan jasmani, ketahanan diri dan emosi, ketinggian ilmu, akhlak dan peribadi, di samping semangat juang yang tinggi. Dengannya kami, barisan kepimpinan sukan dan atlet seluruhnya, mampu merealisasikan Malaysia gemilang dalam setiap acara sukan yang disertai. Allahumma ya waliyas salam wa ya da'imal in'am, kami pohonkan jua ya Allah keselamatan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negara kami di bawah pemerintahan para pemimpin kami. Rakyatnya sejahtera, rezeki yang berlipat ganda, agamamu terus terpelihara. Tiadalah daya upaya kami melainkan kehebatanmu yang maha kuasa lagi maha perkasa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Majlis meragamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hamid bin Yasin atas bacaan doa yang telah disampaikan sebentar tadi. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi melihat dengan lebih dekat suasana temasya kejohanan merentas desa Majlis Sukan-Sukan Sekolah Malaysia peringkat kebangsaan pada kali ini, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang telah disediakan untuk tontonan kita bersama. Demikianlah perjalanan acara Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan 2016. Syabas kepada semua yang menjayakannya. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada malam ini kita teruskan dengan mempersilakan yang berhormat Datuk, tetamu-tetamu kehormat serta div-div jemputan untuk menikmati jamuan makan malam. Sambil kita menjamu selera, para hadirin akan dihiburkan oleh rangkaian persembahan daripada murid-murid sekolah daerah Podiksen Negeri Sembilan. Selamat menjamu selera dan sama-sama kita saksikan persembahan mereka. Dipersilakan. Sayang di dalam raga, bunga kenanga abang penyeri muka, bunga kenanga abang penyeri muka. Apa dibuat
apa ditenung di balik mata, apa ditenung sayang di balik mata. Merenung kasih abang benarkah ada, merenung kasih abang benarkah ada. Apakah jadi kalaulah ada, apakah jadi sayang kalaulah ada.
Semoga dikatakan
karena kau satu-satunya cinta. Aku yang paling ku menyemaikan dan cinta.
Tak tiba dengan mudah.
kita semua miliki dua. Kau menghampirinya dengan mudah. Hormati sekalian, untuk kita meneruskan majlis pada malam ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi pendidikan dan salam sehati sejiwa. Yang berhormat Datuk Haji Samsul Kahar bin Haji Muhammad Dali, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pendidikan dan Kesihatan Negeri Sembilan Darul Khusus, Yang Berusaha Cik Murali, anak lelaki Wasudivan, Ketua Unit Majlis Sukan-Sukan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha Wakil-Wakil Pengarah Pendidikan Negeri, Yang Berusaha Tuan Fakharuddin bin Haji Razali, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Yang Dihormati Tuan Haji Amir Sharifuddin bin Ahmad, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Sektor daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan Wakil Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Pendidikan ya, Daerah dan juga Wakil Ketua-Ketua Unit daripada negeri dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, pengetua-pengetua, guru-guru besar Negeri Sembilan, pegawai-pegawai pendidikan negeri, pegawai-pegawai teknikal, kejohanan, jawatankuasa pelaksanaan, kejohanan merintah desa peringkat kebangsaan, ketua-ketua kontijen negeri, guru-guru,
seterusnya para peserta merentas desa yang dikasihi. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul untuk menjayakan majlis perasmian penutupan Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan 2016 yang menjadi tuan rumah Negeri Sembilan. Saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Berhormat Dato' Haji Samsul Kahar bin Haji Muhammad Deli, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pendidikan dan Kesihatan Negeri Sembilan kerana sudi hadir dalam majlis pada malam ini. Dan kepada Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia, saya juga mengucapkan terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada Negeri Sembilan untuk mengelolakan Kejohanan Merentas Desa pada tahun ini. Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak yang dikasihi, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada jawatankuasa pengelola yang terlibat dalam Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan 2016 ini. Dan saya dapati bahawa pelaksanaan ataupun pengelolaan pada tahun ini dijalankan penuh tanggungjawab dan juga dengan lancarnya. Tahniah dan syabas. Saya difahamkan bahawa kejohanan ini melibatkan seramai 128 orang pegawai serta 576 orang atlet, yang mana semua pegawai kontijen, atlet, pengadil dan pegawai teknikal ditempatkan di Prima Land Resort Convention Center Pasir Panjang, Port Dickson. Jadi saya harap semua kontijen ya, dan juga peserta selesa di telah ditempatkan di PRCC ini. Walaupun dalam keadaan keuangan yang tidak mengizinkan, di mana kita dikendaki berbelanja berhemah, tapi kita ucapkan terima kasih kepada Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia kerana menurunkan peruntukan untuk kita berada di sini. Terima kasih Cik Murali. Sampaikan salam saya kepada pengarah Bahagian Sukan Dr. Mahinda. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Nestle Sdn Bhd ya, kerana menaja Milo ya pada kejohanan kali ini. Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan, puan-puan dan juga anak-anak yang dikasihi, Kejohanan Merentas Desa ini merupakan medium ya untuk para peserta menonjolkan bakat yang ada supaya dapat digilap ke peringkat yang lebih tinggi ya, untuk menyertai Kejohanan Merentas Desa di peringkat Asia ya. Jadi di sinilah platform untuk para peserta mempamerkan kebolehan dan juga potensi diri dan juga bakat supaya kita dapat mengupayakan potensi anak-anak, seperti yang kita tahu bahawa dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam aspirasi murid ya, kita ada 6 aspirasi murid. Jadi kita nakkan murid-murid ini iaitu mempunyai nilai-nilai yang murni, yang kelima dan juga yang keenam, iaitu identity national ya. Sebab melalui sukan inilah kita dapati bukan dia setakat hobi ataupun satu riadah, bahkan dia telah menjadikan gaya hidup sihat dan juga pelaburan terhadap kesihatan dan ekonomi ya, yang menguntungkan. Selain daripada itu, dalam konteks bila kita beriadah dan juga bersukan, dia juga memberikan satu signal ya, bahawa kita dapat mengeratkan lagi silaturahim ya, semangat kesukanan, perpaduan ya, dan juga muhibah. Jadi aspek-aspek inilah
yang sangat penting dalam usaha kerajaan kita untuk membina negara bangsa, membangunkan modal insan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Dan kita tahu bahawa dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah aspek kemenjadian murid. Ya, jadi kita harap dengan adanya kejohanan ini, kita telah mencapai salah satu aspek kemenjadian murid. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mengakhiri ucapan, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Samsul Kahar bin Muhammad Deli, Jawatankuasa Bertindak Pendidikan dan juga Kesihatan Negeri Sembilan, ya, yang telah banyak memberi sokongan. Kedua, saya juga ingin mengucap terima kasih kepada Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketiga, kepada Jawatankuasa Pengelola dan semua pihak yang terlibat dalam kejohanan merentas desa ini yang telah bermesyuarat pada awal tahun, ya, sehinggalah terlaksananya kejohanan ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya kepada pihak Primaland Resort Convention Center Pasir Panjang Port Isen yang telah juga banyak memberi bantuan. Dan tidak dilupakan, ya, kepada semua, ya, kontijen yang berada di sini yang telah juga memberi kerjasama kepada Jawatankuasa. Alhamdulillah tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku sepanjang kejohanan ini. Dan saya harap, ya, semoga kejohanan ini akan melahirkan atlet-atlet yang berpotensi untuk kita ketengahkan di peringkat antarabangsa. Dan saya juga menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat kelemahan dan juga kekurangan dalam segala aspek penganjuran kejohanan kali ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih, saya ingin memberi satu pantun lah, ya. Tuai padi antara nampak, jangan esok, apa dia? Saya pun dah lupa dah. Tuai padi antara nampak, jangan esok layu-layuan. Intailah kami antara nampak, jangan esok rindu-rinduan. Sekian saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa untuk kita mendengar pula ucapan perasmian. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Samsul Kahar bin Haji Muhammad Deli, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pendidikan dan Kesihatan Negeri Sembilan Darul Khusus, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Penutupan Kejohanan Merentas Desa Peringkat Kebangsaan tahun 2016. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam muhibah. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati
Encik Murali, anak lelaki Wasudevan, Wakil Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Saya Hormati Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Yang Saya Hormati Pengarah-pengarah Pendidikan Negeri ataupun Wakil, Yang Saya Hormati Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Yang Saya Hormati Yang Berusaha Tuan Haji Amir Sharifuddin bin Ahmad, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Pengetua-Pengetua Guru-Guru Besar, Pegawai-Pegawai Pendidikan Negeri, Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai-Pegawai Teknikal Kejohanan, Jawatan Kuasa Pelaksana Kejohanan Merentas Desa Peringkat Kebangsaan, Ketua-Ketua Kontinjen Negeri, Guru-Guru, para peserta yang mengambil bahagian dalam acara Merentas Desa Peringkat Kebangsaan, Dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan juga yang saya kasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin, taufik serta hidayahnya dapat kita berkumpul beramai-ramai pada malam ini dalam majlis penutupan rasmi Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Negeri Sembilan, yang mana Negeri Sembilan juga menjadi tuan rumah. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas jemputan, dan juga sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak pelajar yang mengiringi saya dalam pasukan Kompang dan Bunga Mawar tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar yang membuat persembahan ya sebentar tadi, iaitu pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah daerah production. Terima kasih saya ucapkan. Saya juga, tuan-tuan dan puan-puan yang semati sekalian, saya mewakili Kerajaan Negeri Sembilan mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada semua hadirin sekalian ke Negeri Sembilan, khususnya ya kepada para peserta dari seluruh negara yang datang, yang berkumpul ke production ini, iaitu saya dipahamkan saudara-saudari para peserta yang mengambil bahagian datang sampai di sini pada hari Khamis ya, dan terus membuat latihan. Dan sebagaimana dalam klip video tadi, saya juga merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua peserta yang mewakili negeri masing-masing. Syabas, tahniah saya ucapkan. Mudah-mudahan saudara-saudari yang mengambil bahagian telah pun dapat yang menunjukkan prestasi bersaing secara sehat, yang mana kita lihat tadi cabaran merentas desa melalui kampung-kampung yang ada di sekitar production, melalui ladang-ladang, dan juga kita lihat ya kelainan, iaitu oleh kerana production ini sebagai sebuah kawasan peranginan yang terkenal di negara kita yang mempunyai dataran pantai yang panjang. Ya, saya dapat lihat anak-anak dapat berlari ya di kawasan kampung, di kawasan ladang-ladang, dan juga di sepanjang pantai ya di production ini. Saya berharap ini merupakan satu pengalaman yang baru ya kepada para peserta, pelajar-pelajar yang mengambil bahagian. Saya berharap selama dua hari berada di Negeri Sembilan ini, khususnya di daerah production ini, para peserta dan juga dev-dev jemputan, guru-guru pengiring, ya, ketua-ketua kontinjen berada dalam keadaan ataupun suasana yang selesa berada di Negeri Sembilan ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, pelajar yang cemerlang adalah pelajar yang berkemampuan dalam menyahut cabaran dan sanggup menempuh pelbagai rintangan pada masa kini.
matlamat pendidikan di sekolah adalah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang seimbang dari segi rohani, emosi, jasmani dan juga mental. Dengan adanya program sukan seperti yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia dapat menghindarkan pelajar dari terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sihat. Tahniah saya ucapkan dan atas kerjasama pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia yang telah dapat melaksanakan kejohanan merentas desa peringkat kebangsaan ini dengan jayanya. Tahniah dan syabas ya saya ucapkan. Kerajaan Negeri Sembilan memang sentiasa menyokong segala usaha khususnya dalam bidang pendidikan dan juga dalam apa juga program ataupun kejohanan-kejohanan yang diadakan Negeri Sembilan sesuai dengan sokongan dan juga matlamat utama dasar Kerajaan Negeri Sembilan. Agenda utama Kerajaan Negeri ialah untuk kita sama-sama membantu meningkatkan kecemerlangan anak-anak kita bukan saja di Negeri Sembilan ini, malahan juga di seluruh negara, baik dari segi pencapaian cemerlang akademik maupun dalam kecemerlangan aktiviti co-curriculum seperti acara merentas desa yang kita adakan. Justru itu Kerajaan Negeri Sembilan sentiasa memberi sokongan ya kepada Kementerian Pendidikan. Ya, kalau tuan rumah Negeri Sembilan menjadi tuan rumah, sudah banyak kali ya berbagai acara ataupun Negeri Sembilan menjadi tuan rumah, Kerajaan Negeri sentiasa memberi sokongan supaya segala pelaksanaan program yang dianjurkan ataupun yang dijalankan ataupun Negeri Sembilan sebagai tuan rumah ianya dapat dijayakan dengan cemerlang. Samalah seperti malam yang hari ini, Kerajaan Negeri Sembilan menaja jamuan makan malam pada malam ini. Kita taja, ini bukan kali yang pertama. Ya, banyak juga ya kementerian memilih Negeri Sembilan sebagai tuan rumah. InsyaAllah ya, Kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan sentiasa menghulurkan bantuan supaya segala pelaksanaan perancangan program yang dianjurkan oleh pihak kementerian dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan ia dapat dilaksanakan dengan sempurna. Tuan-tuan dan serta para peserta yang saya hormati sekalian, kejohanan ini tidak semata-mata menentukan juara dan pemenang bagi sesuatu acara. Perkara yang lebih penting ialah kejohanan ini memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada murid-murid dan atlet bahawa kejayaan hanya dapat dicapai melalui usaha, ketekunan, perancangan yang rapi dan pengorbanan. Tidak ada kejayaan yang mudah dicapai melainkan melalui perjuangan yang berterusan. Lihat saja pencapaian atlet-atlet di negara kita yang telah pun mencapai kejayaan yang amat cemerlang baik di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa seperti Datuk Nicole David dan juga Datuk Lee Chong Wei. Semangat dan cinta akan negara sangat menebal ya dalam diri mereka. Bak kata pepatah, alang-alang menjolok pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Bidang sukan merupakan antara platform terbaik untuk melahirkan murid-murid yang cergas fizikal dan juga mental. Menerusi latihan yang konsisten dan seimbang daripada berbagai aspek yang merangkumi minda, fizikal, otot, saraf dan emosi. Sukan juga mampu membentuk seseorang murid yang cergas, patuh dengan aturan dan secara tidak langsung membentuk seorang atlet yang berhemah tinggi, bertanggungjawab, berdisiplin dan mempunyai jati diri yang kental serta mempunyai daya kepimpinan yang tinggi. Pihak Kerajaan Malaysia juga masih lagi mengekalkan ya pengambilan pelajar-pelajar ke institusi pengajian tinggi 10% daripada markah pengambilan ke IPTA di negara kita. Ya, bidang co-curriculum ini masih diberi penekanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, kejohanan ini juga adalah landasan ke arah perpaduan menjalin sifat hormat-menghormati dan semangat kerjasama kawan yang tinggi. Matlamat akhirnya nanti adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dan warga negara Malaysia yang berjiwa kental,
patriotik dan saling berkasih sayang. Kegiatan sukan yang berterusan akan menjadi salah satu daripada benteng yang menghalang, yang menjadi penghalang kepada murid-murid daripada terlibat dalam berbagai aktiviti yang tidak sehat. Melalui latihan mental dan spiritual, seseorang atlet itu dilatih agar mempunyai daya saing dan semangat yang tinggi. Kita harus sedar bahawa melalui kegiatan sukan, kita mampu membangun modal insan yang berkualiti dan insan yang memiliki minda kelas pertama yang menjadi peneraju negara di masa akan datang. Melalui sukan, kita akan dapat meningkatkan tahap perpaduan ya, yang kita bina selama ini. Kejayaan, kecemerlangan ya, negara kita selama ini bergantung kepada warga negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum. Perkara pokok yang membawa kepada keamanan, keharmonian, kejayaan negara kita setelah 58 tahun kita merdeka ialah perpaduan. Ya, perpaduan antara semua kaum yang ada dalam negara kita. Jadi, platform tempat yang paling ampuh, yang paling berkesan di bawah integrasi nasional ialah melalui sekolah-sekolah. Itu sebab aktiviti co-curriculum. Termasuk juga dalam bidang sukan dan juga badan-badan yang lain, ianya akan dapat ya, merapatkan barisan anak-anak muda Malaysia ini supaya mereka saling hormat menghormati, ya, bertolak ansur di antara satu sama lain dan faham latar belakang sosiobudaya, latar belakang masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum ini. Aktiviti sukan juga berupaya yang membentuk masyarakat majmuk seperti yang saya katakan tadi. Indikator terbaik ke arah ini ialah melalui sukan. Semangat kerjasama dan bertoleransi amatlah penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti sukan. Semua ahli sukan mesti bersatu padu untuk menjadi juara tanpa mengira warna kulit, bangsa dan agama. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengundur diri, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat kerana berjaya menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan dalam mengurus dan melaksana Kejohanan Menterah Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan 2016 ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada peserta-peserta merentah desa seluruh Malaysia. Jadikan pengalaman beraksi di prediction ini sebagai persiapan untuk menjadi atlet yang lebih committed dan juga berdisiplin lagi. Sekali lagi, saya bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, ya, bahagian sukan Kementerian Pendidikan kerana memilih Negeri Sembilan sebagai tuan rumah. Tahniah saya ucapkan kepada Jabatan Kuasa Pelaksana, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan program yang sangat gemilang ini. Tahniah kepada atlet-atlet semua. Yang kurang berjaya, usaha lagi. Ya, usaha lagi, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa akan datang. Dan saya mendoakan semua atlet, guru-guru, pengiring, ketua-ketua kontijen selamat sampai ya ke destinasi ataupun kampung halaman masing-masing di seluruh negara kita. Selamat maju jaya. Majulah sukan untuk negara kita. Maka dengan itu, saya dengan lafaz suci, Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya merasmikan majlis penutupan rasmi Kejohanan Berentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2016. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkarungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Demikianlah tadi ucapan yang telah disampaikan oleh yang amat berhormat Dato' Haji Syamsul Kaha bin Haji Muhammad Deli, Esko Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih.
Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian sijil dan juga hadiah. Untuk itu, majlis mempersilakan Tuan Haji Amir Sharifuddin bin Haji Ahmad, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk menjemput dan mengiringi Yang Berusaha Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyempurnakannya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis dimulakan dengan penyampaian sijil penyertaan dan juga penghargaan. Dengan itu dipersilakan Ketua Kontijen dari Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuan Rumah untuk Kejohanan Merentas Desa, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan 2016 Negeri Sembilan Darul Khusus. Seterusnya, dipersilakan dari Negeri Melaka, dipersilakan Ketua Kontijen. Dipersilakan seterusnya dari Selatan Tanah Air, dipersilakan Johor Darul Takzim, Ketua Kontijen. Seterusnya dipersilakan Ketua Kontijen dari Negeri Pahang Darul Makmur. Semangat membara dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipat. Dipersilakan seterusnya dari Kontijen Negeri Terengganu, persilakan Ketua Kontijen Terengganu. Dipersilakan Ketua Kontijen dari Negeri Kelantan. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Dipersilakan seterusnya Kontijen Negeri Kedah. Dipersilakan Ketua Kontijen. Seterusnya daripada utara tanah air Semenanjung, dipersilakan Ketua Kontijen Negeri Perlis. Dipersilakan seterusnya Ketua Kontijen Pulau Pinang. Dipersilakan seterusnya Kontijen Negeri Perak. Seterusnya dipersilakan Kontijen dari Negeri Selangor. Dipersilakan seterusnya Ketua Kontijen dari Negeri Sabah. Hasrat yang tersirat semakin kuburu bila bergema laungan gempita, harapan bernyala nadiku berganda. Dipersilakan Ketua Kontijen Sabah dan seterusnya dipersilakan juga Kontijen dari Negeri Sarawak.
Dipersilakan seterusnya Ketua Kontijen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bila berlalu rentah di kalbu. Seterusnya dipersilakan Ketua Kontijen Wilayah Persekutuan Putrajaya. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Dan seterusnya dipersilakan Ketua Kontijen Wilayah Persekutuan Labuan. Bila berlalu rentah di kalbu, hasrat yang tersirat. Dipersilakan daripada Labuan ataupun wakil. Baiklah, sedang hadirin yang dihormati sekalian, kita teruskan upacara penyampaian hadiah pada malam ini dengan kategori yang pertama, iaitu kategori perempuan 12 tahun. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, dipersilakan penerima tempat ke-20, Nur Mariani Kos dari Sabah, negeri di bawah bayu. Dipersilakan. Dipersilakan penerima tempat ke-19, Lovely Se Yong Wee Jun, juga dari negeri Sabah. Tempat ke-18, dipersilakan Nur Hazwani binti Nasaruddin dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang. Tempat ke-17 dipersilakan Teh Renki daripada negeri Melaka. Tempat ke-16 dipersilakan Kritika Anak Perempuan Maniwanan dari Negeri Sembilan Darul Khusus. Penerima tempat ke-15 dipersilakan Haliza Binti Hashim dari Negeri Kelantan. Seterusnya dipersilakan penerima tempat ke-14, Rima Sri Anak Perempuan Syamu Gawel dari negeri Pulau Pinang. Tempat ke-13 dipersilakan Airin Anak Noh dari negeri Sarawak. Hasrat yang tersirat semakin kuburu bila bergema. Penerima tempat ke-12 dipersilakan Enih Lasah, juga dari negeri Sabah. Dipersilakan penerima tempat ke-11, Zasra Jirin dari negeri Sabah. Dipersilakan penerima tempat ke-10 kategori perempuan 12 tahun, Samuka Anak Perempuan Jemu dari negeri Pahang Darul Makmur.
tersirat semakin kuburu. Dipersilakan penerima tempat ke-9 Amira Basirah binti Muhammad Arizan dari negeri Terengganu Darul Iman. Dipersilakan penerima tempat ke-8 Naunina anak perempuan Patmanaben dari negeri Johor Darul Takzim. Dipersilakan penerima tempat ke-7 Fantasia Tsu dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya dipersilakan penerima tempat ke-6 Alisha Natasha binti Afarizan dari negeri Johor Darul Takzim. Tempat ke-5 dipersilakan Sharwina Krishnan anak perempuan Maulana Krishnan dari negeri Selangor Darul Ehsan. Semakin kuburu bila bergerak. Seterusnya dipersilakan penerima tempat ke-4 hari ini anak perempuan Manutiran juga dari negeri Selangor Darul Ehsan. Berganda gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa. Penerima tempat ke-3 kejohanan merentas desa peringkat kebangsaan 2016 telah dimenangi oleh Nur Alia Maisara binti Anwar dari negeri Kelantan Darul Naim. Bila bertalu rentah di kalbu hasrat yang tersirat semakin kuburu. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Nur Aina Balkis binti Hashim juga dari negeri Kelantan Darul Naim. Bernyala nadiku berganda gemuruh jiwa semangat membara. Dan diumumkan Johan pertandingan merentas desa peringkat kebangsaan 2016 kategori perempuan 12 tahun telah dimenangi oleh Tarini anak perempuan Chandra Mohan dari negeri Selangor Darul Ehsan. Dan yang diucapkan kepada Tarini anak perempuan Chandra Mohan atas kejayaan merangkul tempat pertama bagi kategori perempuan 12 tahun. Seterusnya, penyampaian pingat bagi pemenang-pemenang kategori lelaki 12 tahun. Di tempat yang ke-20 dipersilakan Muhammad Anik Ashraf Muhammad Bashir dari Pulau Pinang. Makin kuburu bila bergema laungan gempita harapan. Di tempat yang ke-19 dipersilakan Badrul Amir Ahmad Khairul Anwar dari negeri Kelantan. Di tempat yang ke-18 dipersilakan Shan Rosham Singh dari negeri Perak. Di tempat yang ke-17 dipersilakan Aman Ahdiat Andika Rahul Fakhtita dari negeri Selangor. Di tempat yang ke-16 dipersilakan Adik Ahmed Haziq Haikal Rashidi juga dari negeri Selangor. Di tempat yang ke-15 dipersilakan Alvin Isak dari negeri Sabah. Di tempat yang ke-14 dipersilakan Grivel Christiansen anak Lagun dari negeri Johor. Gemuruh jiwa semangat membara. Di tempat yang ke-13 dipersilakan Nick Amirul Hakim Arizal Tilfa dari negeri Terengganu. Berkelipan
Di tempat yang ke-12 dipersilakan sida anak lelaki Ragaban dari Negeri Sembilan. Di tempat yang ke-11 dipersilakan Muizuddin Mahasan dari Negeri Terengganu. Dipersilakan di tempat yang ke-10 sehingga Raja Anak Lelaki Sekaran dari Negeri Johor. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Di tempat yang ke-9 dipersilakan Muhammad Firdaus Zakaria dari Negeri Terengganu. Di tempat yang ke-8, Joshua Subing dari Negeri Sabah. Di tempat yang ke-7, dipersilakan Muhammad Warik Ilham Nasiruddin dari Negeri Perak. Di tempat yang ke-6 dipersilakan Muhammad Aiman Muhammad Fauzi dari Negeri Terengganu. Di tempat yang ke-5 Muhammad Zulfadli Syamsuddin juga dari Negeri Terengganu. Dipersilakan pemenang di tempat yang ke-4, Muhammad Taqif Lufi Azman dari Negeri Johor. Hasrat yang tersirat semakin kuburu bila bergema laungan. Pemenang tempat ketiga kategori lelaki 12 tahun dimenangi oleh Muhammad Hamidi Rahim dari Negeri Kedah. Dan berikutnya diumumkan Naib Johan bagi kategori lelaki 12 tahun dimenangi Muhammad Faizal Hafiz Adnan dari Terengganu. Dan dengan ini diumumkan Johan bagi kategori lelaki 12 tahun Kejohanan Merentah Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Peserta dari Johor, Azrin Aikal Jerry. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang-pemenang bagi kategori lelaki 12 tahun merentas desa MSSM 2016. Baiklah, kita teruskan dengan penyampaian hadiah bagi kategori perempuan 15 tahun. Untuk itu dipersilakan penerima tempat ke-20 Jenny Kisin dari Negeri Sabah. Tempat ke-19 dipersilakan Ngan Ken Hui dari Johor Darul Takzim. Pemenang tempat ke-18 dipersilakan Aisyah Alifa Antasha binti Razak dari Negeri Terengganu. Tempat ke-17 dipersilakan Kontayagi anak perempuan Siwa Kumar dari Negeri Sembilan. Tempat ke-16 dipersilakan Tan Yi Yin dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tempat ke-15 dipersilakan Chua Si Ying juga dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pemenang tempat ke-14 dipersilakan Megala Carana anak perempuan Sarawanan dari Negeri Johor. Harapan yang pernah terkulai layu
Tempat ke-13 dipersilakan Chong Hui Ping juga dari negeri Johor. Tempat ke-12 dipersilakan Martina Grace Anak Santo dari negeri Sarawak. Seterusnya dipersilakan pemenang tempat ke-11 Aisyah Afiqah Binti Halizan dari negeri Terengganu. Dipersilakan pemenang tempat ke-10 Arina Satu Samin dari negeri Sabah. Seterusnya dipersilakan penerima tempat ke-9 Hailin Derrickson dari negeri Sabah. Seterusnya dipersilakan penerima tempat ke-8 Nur Syamiza binti Muhammad Syamsul dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pemenang tempat ke-7 dipersilakan Aimi Aida binti Ahmad Azam dari negeri Selangor. Seterusnya pemenang tempat ke-6 dipersilakan Loshini Anak Perempuan Ragu dari negeri Perak. Seterusnya dipersilakan penerima tempat ke-5 Nurul Al-Yahaya Hazikah binti Kamaru Zaman dari negeri Kelantan. Seterusnya dipersilakan penerima tempat ke-4 Anis Natasha binti Mohsin dari negeri Selangor. Dan pemenang tempat ke-3 bagi kategori perempuan 15 tahun dipersilakan Afrin Irdina binti Muhammad Aiza juga dari negeri Selangor. Kesempatan telah pun tiba. Kini dan tempat ke-2 bagi kategori ini telah dimenangi oleh Yong Zen Yi juga dari negeri Selangor. Dan dengan ini diumumkan Johan pertandingan merata selesa peringkat kebangsaan 2016 bagi kategori perempuan 15 tahun telah dimenangi oleh Aino Syafiqah binti Azmi dari Negeri Sembilan Darul Khusus. Kami ucapkan kepada pemenang kategori ini. Tahniah diucapkan kepada adik Aino Syafiqah Azmi dari Negeri Sembilan Darul Khusus. Johan bagi kategori perempuan 15 tahun. Dan seterusnya diumumkan pemenang-pemenang bagi kategori lelaki 15 tahun. Di tempat yang ke-20 dipersilakan Jericho Joseph dari negeri Sabah. Dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Seterusnya dipersilakan Wan Muhammad Kusairi, Wan Muhammad Kamal di tempat yang ke-19, atlet Terengganu. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Ini di tempat yang ke-18, Sharvin Sarabanan dari negeri Johor. Di tempat yang ke-17, Al-Zikri Al-Kazli dari negeri Sabah. Seterusnya di tempat yang ke-16 dipersilakan Muhammad Syazwan Shah Jahan dari Pulau Pinang. Rahmat, rahmat, cedera, ya,
Di tempat yang ke-15 dipersilakan Muhammad Nafal Muhammad Yazid dari Negeri Johor. Dipersilakan di tempat yang ke-14 Azam Azmi Murad dari Terengganu. Dipersilakan di tempat yang ke-13 Abdul Aziz Kamaluddin dari Negeri Selangor. Di tempat yang ke-12 dipersilakan Muhammad Alif Najmi Razwan dari Terengganu. Di tempat yang ke-11 dipersilakan Muhammad Arash Alif Azhar dari Negeri Kedah. Dipersilakan seterusnya di tempat yang ke-10 Saravanan anak lelaki Rengganaden dari Selangor. Di tempat yang ke-9 dipersilakan Tinan anak lelaki Guna Segaran dari Negeri Kedah. Tempat yang ke-8 dipersilakan Kartikeyan Satya Murti dari Negeri Sembilan. Di tempat yang ke-7 dipersilakan Muhammad Alif Akbar Jafri dari Perlis. Diteruskan dengan tempat yang ke-6 Zayusri Zainun dari Pulau Pinang. Tempat yang ke-5 dipersilakan Dana Ruban anak lelaki Kalimutu dari Negeri Selangor. Di tempat yang ke-4 juga dari Negeri Selangor Ajit Suar Ganesan dipersilakan. Pemenang tempat ketiga Perentas Desa kategori 15 tahun dipersilakan Dewash Raja Satya Murti juga dari Negeri Selangor. Setiap manusia ingin berjaya. Naib Johan kategori lelaki 15 tahun merentas desa dimenangi oleh Abdul Fadli Hisham Abdul Hamid dari Negeri Johor. Dan Johan bagi kategori lelaki 15 tahun dimenangi oleh Dinesh Warma Selvan dari Negeri Selangor. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang bagi kategori lelaki 15 tahun merentas desa MSSM 2016. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang hari ini dapat sekalian kita teruskan dengan penyampaian yang berikutnya kategori perempuan 18 tahun. Untuk itu dipersilakan penerima tempat yang ke-20 Roslin Sakabar dari Sabah. Tempat ke-19 dipersilakan Marcella Elisa Gabriel dan juga dari Negeri Sabah. Tempat ke-18 dipersilakan Nur Syahirah binti Abidin dari Negeri Perlis. Tempat ke-17 dipersilakan Syuhana binti Abdul Rashid dari Negeri Perak. Tempat ke-16 dipersilakan Madelino anak Balau dari Negeri Sarawak. Tempat ke-15 dipersilakan Nur Azza Peti Sening juga dari Negeri Sarawak. Tempat ke-14 dipersilakan Ku Nur Wahida binti Ku Zamri dari Negeri Perlis.
tempat ke-13 dipersilakan Laura Tan Mei Chen dari Negeri Selangor. Tempat ke-12 dipersilakan Nurzazwani Binti Abdul Rashid dari Negeri Perlis. Tempat ke-11 dipersilakan Janice Loh Yin Jin dari Pulau Pinang. Tempat ke-10 dipersilakan Nurzaris Sufia Binti Muhammad Fazli dari Negeri Perak. Seterusnya dipersilakan penerima tempat ke-9 Nordina Sofia Binti Nur Afendi dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tempat ke-8 dipersilakan Franziska Annabel Nicole dari Negeri Selangor. Tempat ke-7 dipersilakan Jennifer Justinus dari Negeri Sabah. Tempat ke-6 dipersilakan Syarumati anak perempuan Arumugam dari Pulau Pinang. Seterusnya, tempat ke-5 telah dimenangi oleh Nisha anak perempuan Lacumanan dari Negeri Perak. Manakala tempat ke-4 telah dimenangi oleh Fong Rui Jing Rijin dari Negeri Johor. Seterusnya, tempat ke-3 bagi kategori perempuan 18 tahun telah dimenangi oleh Puspa Lechumani, anak perempuan Jaintiran dari Negeri Johor. Manakala Naib Johan bagi kategori perempuan 18 tahun telah dimenangi oleh Pawitra anak perempuan Das dari Negeri Selangor. Dan dengan ini diumumkan Johan kategori perempuan 18 tahun juga dari Negeri Selangor, Manisha anak perempuan Aryo Kesami. Tahniah diucapkan kepada Manisha anak perempuan Aryo Kesami atas kejayaan merangkul tempat pertama bagi kategori perempuan bawah 18 tahun. Kita teruskan ke kategori lelaki 18 tahun. Di tempat yang ke-20 dipersilakan Muhammad Ashraf Azman dari Negeri Selangor. Tempat yang ke-19, Zahari Muhammad Sofian dari Perak. Dipersilakan di tempat yang ke-18, Muhammad Nur Qayyum Muhammad Faizal, Negeri Sembilan. Di tempat yang ke-17, Muhammad Zakwan Muhammad Yusof juga dari Negeri Sembilan. Tempat yang ke-16 dipersilakan Muhammad Syahmi Syuhardi dari wilayah Persekutuan Putrajaya. Di tempat yang ke-15, An Burash anak lelaki Nawa Nitaran dari Negeri Perak dipersilakan. Di tempat yang ke-14, Muhammad Ismail Abdullah dari Selangor. Di tempat yang ke-13, Mustaqim Hamimi Muhammad dari Negeri Johor.
tempat yang ke-12 dipersilakan Husan Anak Hasing dari Sarawak. Di tempat yang ke-11 Muhammad Amirul Izham Abdul Muttalib dari Negeri Johor. Dipersilakan di tempat yang ke-10 Mukesh Kumar Anak Laki Parantaman juga dari Negeri Johor. Di tempat yang ke-9 dipersilakan Muganeswaran Yoga Raja dari Perak. Seterusnya di tempat yang ke-8 dipersilakan David Leong dari Selangor. Di tempat yang ke-7, Abkari Ajwad Kamaruzaman dari Perak. Di tempat yang ke-6, Muhammad Ashraf Muhammad Zaidin juga dari Negeri Perak. Di tempat yang ke-5, dipersilakan Kawin Anak Laki Segar dari Negeri Pahang. Di tempat yang ke-4, Pratik Kumar Janaki Raman dari Negeri Selangor. Tempat ke-3, bagi kategori lelaki 18 tahun merentas desa dimenangi oleh Devin Roy Anak Laki Vincent Negeri Sembilan. Diumumkan seterusnya Naib Johan bagi kategori lelaki 18 tahun dimenangi oleh Asid Negeri Sembilan Suresh Kumar Ravi Chandran. Dan Johan bagi kategori lelaki 18 tahun dimenangi atlet Purwasantan Subramaniam Negeri Pahang. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang-pemenang bagi kategori lelaki 18 tahun Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Rosni binti Abdul Jalil atas kesudian menyampaikan hadiah-hadiah dan cermata sementara tadi. Puan diminta untuk terus berada di pentas kerana kita akan teruskan dengan upacara yang berikutnya. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Murali Anak Laki Watu Devon Wakil Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjemput dan mengiringi Yang Berhormat Dato' Haji Samsuk Ha bin Haji Muhammad Deli Esko Kerajaan Negeri Sembilan ke pentas bagi menyampaikan hadiah-hadiah kepada para pemenang seterusnya. Dipersilakan. Turut dijemput ke pentas ialah div-div kehormat untuk bersama-sama Yang Berhormat Datuk di atas pentas. Dipersilakan. Berikut diumumkan pemenang bagi kategori berpasukan untuk kategori perempuan bawah umur 12 tahun. Di tempat yang ketiga, dipersilakan kontijen Negeri Johor. Dipersilakan wakil ataupun atlet-atlet bagi kategori perempuan 12 tahun wakil. Tahniah diucapkan tempat ketiga kategori perempuan bawah 12 tahun Negeri Johor. Naib Johan bagi kategori perempuan bawah umur 12 tahun dimenangi oleh kontijen Selangor. Dipersilakan wakil. Dan dengan ini diumumkan Johan bagi kategori perempuan bawah 12 tahun berpasukan dimenangi oleh kontijen Negeri Sabah. Tahniah diucapkan kepada atlet ataupun pasukan perempuan 12 tahun Negeri Sabah Johan bagi kategori perempuan 12 tahun merentas desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2016. Syabas sekali lagi diucapkan. Thank you.
tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang ataupun johan bagi kategori perempuan bawah umur 12 tahun. Negeri Sabah. Baiklah, kita teruskan dengan penyampaian hadiah bagi berpasukan lelaki 12 tahun. Dengan ini diumumkan tempat ketiga telah dimenangi oleh kontingen Negeri Sabah. Dipersilakan wakil untuk naik ke pentas. Manakala Naib Johan kategori berpasukan lelaki 12 tahun telah dimenangi oleh kontingen Negeri Johor. Dan diumumkan Johan berpasukan Kejohanan Merentas Desa MSSM tahun 2016 kategori lelaki 12 tahun telah dimenangi oleh kontingen Terengganu. Dipersilakan semua ahli kontingen ke Terengganu untuk tampil ke atas pentas bagi menerima hadiah daripada Yang Berhormat Dato' Haji Samsuk Ha bin Haji Muhammad Ali, Esko Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Dan yang diucapkan kepada kontingen Terengganu. Bertalu rentah di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala nadiku berganda. Gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Seterusnya diumumkan pemenang bagi kategori berpasukan perempuan bawah umur 15 tahun. Di tempat yang ketiga dimenangi oleh kontingen Negeri Sembilan. Persilakan wakil. Gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa. Naib Johan berpasukan perempuan 15 tahun dimenangi oleh kontingen Negeri Johor. Dipersilakan wakil. Dan dengan ini diumumkan Johan bagi kategori berpasukan perempuan 15 tahun dimenangi oleh kontingen Negeri Selangor. Dipersilakan semua atlet berentas desa perempuan 15 tahun Johan, Negeri Selangor. Hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala nadiku berganda. Gemuruh jiwa semangat membara dari puncak. Tahniah diucapkan kepada pasukan bawah 15 tahun Negeri Selangor, Johan bagi kategori berpasukan perempuan 15 tahun. Baiklah, kita teruskan dengan kategori berpasukan lelaki bawah 15 tahun. Dengan ini diumumkan tempat ketiga telah dimenangi oleh kontingen Negeri Kedah. Manakala Naib Johan bagi kategori lelaki bawah 15 tahun telah dimenangi oleh kontingen Negeri Johor. Kabus menyelubungi subuh, mengimbas segala. Dan diumumkan Johan kategori berpasukan lelaki bawah 15 tahun telah dimenangi oleh kontingen Negeri Selangor.
Dipersilakan semua atlet di bawah kategori 15 tahun, lelaki bawah 15 tahun untuk tampil ke pentas bagi menerima hadiah Johan berpasukan lelaki bawah 15 tahun. Tahniah diucapkan. Tanya diucapkan kepada pasukan bawah umur 15 tahun lelaki Kontijen Selangor. Kita teruskan dengan kategori berpasukan berikutnya, perempuan bawah umur 18 tahun. Di tempat yang ketiga, pasukan dari negeri Sabah. Persilakan wakil tempat ketiga kategori berpasukan perempuan 18 tahun. Naib Johan kategori berpasukan perempuan 18 tahun dimenangi oleh pasukan dari negeri Perak. Dan berikut diumumkan Johan bagi kategori berpasukan perempuan 18 tahun. Sekali lagi dipersilakan pasukan dari Selangor. Saat gemilang akan tiba dan kita mencapai bersama. Sungguh aku berjanji dengan diriku sendiri. Tahniah diucapkan kepada pasukan 18 tahun perempuan negeri Selangor, Johan bagi kategori berpasukan perempuan 18 tahun. Tahniah sekali lagi. Baiklah, kita teruskan dengan kategori berpasukan lelaki bawah 18 tahun. Tempat ketiga dipersilakan kontingen Negeri Sembilan. Dipersilakan wakil Sembilan. Manakala Naib Johan kategori berpasukan lelaki bawah 18 tahun telah dimenangi oleh kontingen Negeri Selangor. Dan diumumkan Johan berpasukan lelaki bawah 18 tahun telah dimenangi oleh kontingen Negeri Perak. Dipersilakan semua di kontingen Negeri Perak untuk naik ke pentas bagi menerima hadiah kemenangan kategori berpasukan lelaki bawah 18 tahun. Tahniah diucapkan. Tahniah kepada pasukan Negeri Perak bagi kategori lelaki 18 tahun. Johan kategori berpasukan lelaki 18 tahun Negeri Perak. Diucapkan dan kita teruskan kepada kemuncak penyampaian hadiah. Dengan ini diumumkan Johan keseluruhan
bagi kejohanan merentas desa Majestukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan 2016 dimenangi oleh Kontijen Negeri Selangor. Selangor Darul Ehsan. Tahniah diucapkan kepada Kontijen Negeri Selangor. Tahniah diucapkan kepada pegawai pengurusan, jurulatih, pengurus-pengurus pasukan. Ketua Kontijen ataupun Ketua Pasukan dari Negeri Selangor. Itu dia sorakan semangat kepada Kontijen Negeri Selangor. Tahniah diucapkan kepada Kontijen Negeri Selangor. Johan keseluruhan kejohanan merentas desa Majestukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2016 Negeri Selangor. Darul Ehsan. Kali ucapan tahniah. Hasrat yang tersirat semakin kuburu bila bergema laungan gempita harapan bernyala nadiku berganda gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa Selangor. Kalau dapat naik ke pentas bersama dengan Yang Berhormat Datuk Samsul Kahar dan juga Ketua Kontijen Pengurus Pasukan para jurulatih untuk sesi bergambar meraihkan kemenangan bagi Johan keseluruhan kejohanan merentas desa Majestukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Tahniah diucapkan kepada semua atlet dan juga pengurusan Kontijen Negeri Selangor. Dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari yang biasa gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan sekali lagi ucapan sekaluntannya kepada Kontijen Negeri Selangor Darul Ehsan atas kejayaan merangkul Johan keseluruhan kejohanan merentas desa peringkat kebangsaan tahun 2016. Baiklah, satu tepukan gemuruh untuk Kontijen Negeri Selangor. Baiklah, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Samsul Kahar bin Haji Muhammad Deli atas kesudian menyampaikan hadiah-hadiah sebentar tadi. Baiklah, sebagai tanda ucapan perhargaan dan terima kasih daripada kami pihak majlis, maka dengan ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Rusni binti Abdul Jalil Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk. Dipersilakan Puan. Baiklah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Rusni binti Abdul Jalil Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan atas kesudian menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk sebentar tadi. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Haji Syamsul Kahar bin Haji Muhammad Deli Esko Kerajaan Negeri Sembilan di atas kesudian menyampaikan sijil dan juga pingat kepada semua pemenang. Terima kasih sekali lagi diucapkan.
Dipersilakan Yang Berhormat Datuk dan Div Jemputan untuk kembali ke meja utama kerana kita masih ada lagi satu lagi persembahan untuk tontonan kita bersama pada malam ini. Baiklah Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sidan hadirin yang dihormati sekalian, sebagai penutup acara kita pada malam ini, marilah sama-sama kita saksikan sebuah persembahan tarian tradisional Negeri Sembilan. Persembahan tarian yang akan disampaikan oleh kumpulan yang diberi nama Warisan Tari Port Dickson dari Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang akan menyampaikan dua buah tarian, iaitu yang pertama ialah Anak Didik dan tarian yang kedua Panggilan Negeri. Kita saksikan persembahan mereka. Tadi persembahan tarian, dua buah tarian yang telah disampaikan oleh kumpulan Warisan Tari Port Dickson yang diwakili oleh murid-murid Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson atas persembahan tarian yang cukup menghiburkan sebentar tadi. Hari sekalian, dengan itu juga berakhirlah majlis penutupan dan juga penyampaian hadiah sempena kejohanan merentas desa peringkat kebangsaan 2016. Cita-cita
aspirasi negara, membangun modal insan, transformasi cemerlang. Sekan untuk semua, untuk kecemerlangan, jadikan satu budaya demi negaraku Malaysia. Satu murid, satu sukan, sukan untuk semua. Satu murid, satu sukan, sukan untuk kecemerlangan. Satu murid, satu sukan, badan sihat, otak cerdas. Satu murid, satu sukan, majulah sukan untuk negara. Kecerdasan jasmani, sahsiah dan jati diri, memupuk perpaduan gagasan satu Malaysia. Satu murid, satu sukan, sukan untuk semua. Satu murid, satu sukan, sukan untuk kecemerlangan. Satu murid, satu sukan, badan sihat, otak cerdas. Satu murid, satu sukan, majulah sukan untuk negara. Satu murid, satu sukan, sukan untuk semua. Satu murid, satu sukan, sukan untuk kecemerlangan. Satu murid, satu sukan, badan sihat, otak cerdas. Satu murid, satu sukan, majulah sukan.